dikabarkan mulai menurunkan pasukan khusus untuk menggedor pertahanan Ukraina. Salah satunya adalah Spetsnaz, dilansir dari wordpress.com. Pasukan khusus Rusia ini sangat aktif selama masa Uni Soviet dan bahkan mempelopori invasi di Afghanistan pada tahun 1979. Kata Spetsnaz diterjemahkan sebagai penunjukan khusus dan diterapkan pada unit militer elit di Rusia. Dalam Spetsnaz tak hanya dihuni pasukan laki-laki, namun ada juga unit pasukan khusus per wanita. Pasukan khusus wanita ini biasanya disebut sebagai Fatal Beauty. Dalam latihan perang, misalnya, para calon anggota Spetsnaz harus mampu lari mendaki bukit yang tinggi. Yang lebih sangar, mereka harus lari sembari membawa beban. Begitu sampai di puncak bukit, mereka akan dihajar habis-habisan oleh para pelatihnya. Walaupun cara menghajarnya sebenarnya masih memikirkan keselamatan dan cedera parah, karena para pelatih itu masih menggunakan sarung tinju. Oleh karena itu, dengan proses pendidikan yang demikian keras dan brutal, anggota Spetsnaz awalnya dikhususkan untuk para pria. Tapi mengingat banyaknya perempuan Rusia yang ternyata memiliki kemampuan bertempur lebih jago dari pria, per tahun 2008, Spetsnaz membuka penerimaan anggota perempuan. Para prajurit wanita Rusia memang telah dikenal sebagai pasukan tempur yang tangguh. Rusia bahkan memiliki ribuan pasukan sniper yang terdiri dari para wanita. Dalam perkembangan terkini, Rusia tidak hanya mengizinkan tentara wanita bergabung dengan Spetsnaz, tapi juga diizinkan untuk bergabung dengan pasukan elit lainnya, yaitu pasukan lintas udara airborne, Ryazan Paratroopers. Sebagai pasukan elit, para pasukan khusus wanita Rusia mendapatkan pendidikan yang tidak berbeda dengan para prajurit pria. Yang jelas, para pasukan khusus wanita Rusia selain terkenal cantik, juga keganasannya atau fatal beauty. Pasalnya, mereka sangat mahir bertempur, baik saat menggunakan senjata maupun tangan kosong. Melansir bbc.com, pasukan komando di unit khusus Spetsnaz berjumlah antara 1.500 hingga 2.000. Unit ini dikendalikan oleh layanan keamanan federal. Mereka telah digunakan oleh Rusia dalam operasi internasional besar, seperti selama krisis Suriah baru-baru ini, dan untuk memimpin serangan terhadap pemberontakannya 2 dekade lalu.